السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma bang Kau muslimin wal muslimat Para hamba Allah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala Pada kesempatan ini, kita mulai merenung bahwa ibadah yang kita kerjakan selama ini, apakah sudah memenuhi persyaratan seperti yang Rasul contohkan? Misalnya, ketika Rasul pergi safar, apakah safarnya ke Mekah atau ke daerah yang lain. Maka Rasul biasanya mencontohkan solat itu Rasul contohkan dengan menjamak dan mengkosor. Seperti sekarang ini, kalau kita sampai di sebuah tempat safar, zuhur masuk, maka afdolnya, alangkah mulianya, kita kerjakan zuhur dan asar itu sekaligus. Zuhurnya dua, asarnya dua, namanya Menjama takdim kosor nanti, ketika maghrib masuk, kita maghrib itu dengan Isa disatukan lagi. Namanya tetap menjama takdim kosor, maghribnya tiga, isanya cukup dua saja, dan besok subuh Nabi sholat subuh tanpa menjama dan tanpa mengkosor. Kalau begitu zuhur dan asar bisa dijamak dan kosor, maghrib isa bisa jamak kosor. Kalau di awal dikerjakan namanya jamak takdim kosor. Kalau di akhir namanya jamak takhir kosor. Satu-satunya solat yang Nabi tidak kerjakan jamak kosor atau menjamak atau mengkosor hanya subuh saja. Oleh karena itu kaum muslimin Islam itu sebenarnya berfungsi Allah meringankan umatnya dengan beragama Islam tersebut. Untuk itu yang harusnya empat di waktunya Nabi contohkan untuk mengkosor menjadi dua. Harusnya empat zuhur, empat asar Nabi contohkan menggabung keduanya di satu waktu menjama takdim kosor. Ini tujuannya agar umat Islam itu mudah dalam beragama tidak sulit. Kalau begitu, yang wajib saja dijamak di kosor. Ini pertanda untuk meringankan umat. Makanya Nabi tidak lagi mengerjakan sholat qobliyahnya atau ba'diyahnya atau rawatibnya. Kecuali subuh. Kalau subuh, Nabi tidak menjamak, Nabi tidak mengkosor, makanya Nabi selalu mengerjakan qobliyah subuh. Atau namanya sholat sunat fajar. Salat, sunat subuh sama dengan ilmu ini maka kita terasa beragama Islam itu mudah. Kalau ilmu kita nggak miliki Islam itu seolah olah sulit dan menyeramkan. Padahal melewati sumber hukum Islam, Al Qur'an dan Hadis itu maka Islam itu memudahkan umatnya. Inilah praktek Rasul selama hidup. Oleh karena itu. Mari kita sama-sama mengkaji kembali bagaimana Rasul beribadah. Solatkah, puasakah, berzakatkah, berhajikah. Ya kalau kita mencontoh Rasul beribadah, terutama solat tadi, maka terasalah Islam itu enteng, gampang, dan mudah, tidak menyulitkan. Mari kita sama-sama menyadari, Islam itu memudahkan umat, bukan menyulitkan umat. Mari kita kembali ke Islam, agama Allah Tabaraka wa Taala. Dengan Islam kita mudah, dengan Islam kita selamat dunia sampai akhirat. Semoga saja kita semuanya Allah permudah dalam segala persoalan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.